Berbagai cara dilakukan masyarakat untuk berlebaran ke kampung halaman. Salah satunya dengan menggunakan perahu. Calon pemudik memilih menggunakan perahu karena lebih hemat dan jarak tempuhnya lebih cepat dibandingkan melalui jalur darat. Calon penumpang mulai berdatangan ke kawasan Kampung Nelayan Cilincing, Jakarta Utara untuk menunggu perahu yang akan mengangkutnya kembali ke kampung halaman. Selain karena menghemat ongkos perjalanan, mudik menggunakan perahu dapat mempersingkat waktu perjalanan dibandingkan jalur darat yang mulai macet. Hanya butuh 1,5 jam perjalanan ke Muara Gembong, Bekasi, sedangkan menggunakan mobil atau bus memakan waktu hingga 3 jam lebih. Mudik kemana, Bu? Ke Muara Gembong. Naik apa, Bu? Naik perahu. Naik perahu? Iya. Kenapa, Bu, milih naik perahu, Bu? Ya, milih lebih dekat aja. Anak-anak cucu pengen naik perahu, ngeliat laut katanya. Ini kenapa milih mudik naik perahu? Lebih dekat sih. Untuk perjalanan naik perahu berapa jam biasanya? Sejam setengah. Nah, kalau melalui jalur darat berapa jam? Kurang lebih 2 jaman. Selain itu, tarif biaya perjalanan jauh lebih murah. Satu orang dikenakan tarif Rp25.000. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.